Mobil Isuzu Panther dengan nopol N1447 CP tertabrak kereta api, disingkat KA, di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Dusun Sono Tengah, Desa Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Rabu, 27 Oktober 2021. Berikut kesaksian warga yang berada di tempat kejadian. Jadi, kata sopirnya itu begitu berhenti, terus mobil itu naik sendiri kayak itu, terus di tengah-tengah mati. Terus sama sopirnya, penumpangnya suruh keluar sepalan, tapi sudah keluar semua begitu kejadian. Di dalam mobil saat itu ada berapa penumpang? 4 sama sopir. Terjadi kecelakaan karena tanda sinyal lampu yang dibikin PJKI tidak nyala. Ini tidak satu kali, ini sudah beberapa kali. Sebelumnya sudah ada korban? Sebelumnya sudah ada korban, warga sampai meninggal dunia itu. Naik sepeda motor, ada kereta api, remnya tidak nutup. Nah. Akhirnya roboh itu. Ini lampu ini, Pak, ya? Lampu kuning ini, Pak, ya? Ya, ini apa ya? Lampu. Sudah berapa lama mati, Pak? Waduh, kayaknya sudah berbulan-bulan lah. Kalau pastinya tidak tahu saya, pokoknya sudah lama ini.